Bagaimana kalau kami bertemu tuanku memuja baginda mengubah keputusan? Sedangkan anak endanya sendiri tidak boleh berbuat apa-apa, takkan baginda hendak mendengar kata-kata kita? Apa idea dia tu? Itulah dia. Kita nak tahu juga apa ideanya tu. Tergantung kat situ pula. Kan? Aku tengah syok tengok adik-adik kita berlakon dan menyanyi. Baru sikit tu Hezri. Kita nak tahulah juga apa rencana dan juga perancangannya tu. Yang tadi tu kan difikirkan, saya ada ilham kan. Jadi nak tahu apa gaknya sambungan sisipan daripada teater diraja kanak-kanak Jasa Putra yang dianjurkan bersama Pusat Kebudayaan Universiti Melayu dan juga Sekolah Kebangsaan Sri Petaling. Jadi kita tengok apa cerita selanjutnya. Baiklah. Beta harap soalan-soalan yang beta sediakan tidak terlalu membebankan. Beta mulakan dengan... kamu.
Ampun, tuanku. Tell me something about yourself. My name is Haka Yusuf. I am 12 years old. I come from a working class family. My father is a farmer and my mother passed away 5 years ago. I want to be a teacher like Margaret, Julian and Patrick so I can teach poor students and help them to improve their life. Very good. Too much slang. It's okay. You. What kind of person are you? That is an easy question. I am a simple and straightforward person. I am a very hardworking person and believe in hard work and persistence. I am an optimist, always thinking positively about everything. Not so good. You and you. What is more important? Science or history? I will say that while science gives us tremendous power, only a knowledge of the history will help us to use our power wisely and for good purpose. However, I don't think we can really say which subject is more important. An educated person needs to know about all those things. A person who knows about history but ignorant about science and math will be lost in the modern world. Very good. Both is A plus. Could have been better. Well, hello, child. I'm Pon Tuanku. Are you a committed person? I am a very committed person. At the beginning, I think I have died every day waiting for every class to be finished. But when I see all my friends studying very hard, I now want to give my full commitment like there is no tomorrow. So, commitment is commitment, and I am a very committed person. Not bad, but not good. Incredible. Lack of confidence. Now, my beloved son, after 6 months that you requested, where and who you are now? 6 months ago, I was just a boy who wanted to be with my friends forever. Without considering the huge responsibility ahead as crown prince to my country. But now, I clearly understand why my beloved father has planned this path for me. It's not only about me, myself and I, but for the people, for the rakyat. 6 months ago, I was an ignorant prince. But now, I am a boy who wishes to always seek knowledge. The first step towards knowledge is to know that we are ignorant. Patik rasa ada sesuatu yang tak kena. Mungkin orang-orang putih ini memaksa mereka menghafal semua ini. Mustahil dalam masa 6 bulan. Ada gaya. Speaking waktu. Itulah dia. Jadi menariknya kita dapat tengok sedikit saja, walaupun sedikit sudah cukup menarik. Tadi kalau nak tahu, nak pergi sendiri, nak tengok, kita nak lanjutkan ceritanya bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita yang sudah pun bersedia. Jadi kita terus perkenalkan Profesor Mahathir Dr. Mohamad Nasir Hashim, Pengarah Pusat Kebudayaan UM sama dengan kita di hujung sana dan juga dekat dengan Hani yang Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Petaling, Puan Azarina Dato' Ahsyad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Menarik. Selamat pagi. Mencuit rasa seketika bila di penghujung tu. Yang statik tu kan. Terkejut saja. Baik, pertama sekali mungkin kita boleh kongsikan info lanjut berkenaan dengan pementasan teater ini dan bagaimana kolaborasi kedua-dua pihak ni boleh berlaku sebenarnya pada awalnya. Kalau tanya macam tu, dua-dua nak jawab Dr. Nasir, tapi saya serahkan pada Dr. Nasir dahulu. Sebenarnya projek ni merupakan projek, salah satu projek jaringan masyarakat yang mendekatkan Universiti Malaya
share dengan masyarakat for this project, saya mendekatkan universiti kepada future generation who yang akan datang masuk ke Universiti Malaya, iaitu di sekolah-sekolah. Yeah. And projek macam ni juga kita cuba mendekatkan hati, kekuatan, semangat mereka sekolah-sekolah ni untuk masuk ke universiti, supaya mereka, kalau tanya mereka apa cita-cita mereka, dia tak sebut masuk universiti. Dia mahu jadi pilot, dia mahu jadi itu, tapi dia tak sebut masuk universiti. Sedangkan semuanya melalui universiti. Jadi kita nak mendekatkan masyarakat, sekolah, semua sekali dengan universiti, rather than kita universiti itu terlalu distant. So supaya semua sekali masyarakat itu bercita-cita. Jadi ini salah satu tanggungjawab universiti kepada masyarakat. Siapa yang mencadangkan idea ini? Sekolah ataupun Sebenarnya kami memang ada history sikitlah dengan Universiti Malaya. Pada tahun 60-an, Sekolah Sri Petaling merupakan sekolah laboratory, sekolah makmal, lab school, bersama-sama dengan Universiti Malaya. Tetapi oleh kerana kekurangan sekolah pada tahun 70-an, dia menjadi sekolah biasa, sekolah kebangsaan. Pada bulan Januari-Februari, kami ada menandatangani Memorandum of Agreement, MOU, Understanding, sorry, persefahaman, di mana kami dapat membuat kerjasama, menggada kerjasama bukan sahaja untuk teater ini, tapi telah pun bermula dengan choir, pihak kebudayaan lah sebenarnya kan, choir, drama, di mana pihak universiti telah membantu kami dan membawa kami ke peringkat national di Cameron Highlands, di mana kami mendapat gold ini. Dan lepas itu, bermula dari itu, kami fikir macam mana lagi nak memperkembangkan kebudayaan di sekolah kami juga. Di sekolah pula ada masalah sikitlah. All the time we are raising funds. Dan projek ini sebenarnya bermula oleh kerana kita perlukan dana, menambahkan dana PIBG untuk membaik pulih dewan kami yang telah usang. So we are looking at about dekat nak setengah juta jugalah untuk menambah dana. Jadi kami pun dengan rendah diri approach Universiti Malaya, Dr. Nasir khasnya dan bertanya sama ada mereka ingin membuat kolaborasi dengan sekolah kami untuk mengadakan sebuah teater amal, musical teater. Dan inilah wujudnya Jasa Putra. Betul. Cerita tu siapa yang dari siapa yang menghasilkan cerita tu, skripnya? Sebenarnya Jasa Putra ni dia lahirnya dari dapat ilham daripada cogan kata sekolah kami, iaitu hidup berjasa. Sekolah Sri Petaling, cogan kata dah bertahun-tahun namanya ialah hidup berjasa. Jadi we try to work around that lah, hidup berjasa, dan bagaimana putra diraja ini sangat prihatin terhadap rakyatnya dan juga amat menghargai persahabatan dengan rakan-rakannya. So dia mix dengan the masses, commoners dan sebagainya, pergi sekolah kawan-kawan, tapi tiba waktunya tuanku kata bertitah, kata dia perlu ke luar negara, tinggalkan kawan-kawan dia dan sebagainya, dan belajar di luar negara. Jadi dia pun bersedih, kawan-kawan bersedih, dan bermulalah, berputiklah sebenarnya ceritanya, macam mana dia cuba meyakinkan bapanya bahawa kawan-kawannya pun boleh belajar bersama-sama dengan dia di sini tanpa pergi ke luar negara. Dan cerita memanggil cendekiawan, kena tengok sendirilah. Dan kami amat bersyukur kerana pihak kebudayaan, kita ada Kak Nani dan timnya yang bertungkus lumus develop the script lah. So they develop the script for us based on the concept yang kita berikan kepada mereka. Baik. Jadi Bukit, kita boleh kongsi jugalah melihat kepada talent yang ada tadi tu, bakat-bakat tadi tu, adakah mereka dipilih? Memang sekolah dah tahu ini mereka adalah bakat yang terpendam yang ada sedia ada sekolah, ataupun mencungkil melalui uji bakat tu macam mana? Itu yang kita perlu sebenarnya melihat bakat sekolah. Budak-budak ni, budak-budak baru ni terlalu besar sebenarnya. Tapi bagaimana kita nak cungkilkan dia? Pusat Kebudayaan Universiti Malaya, kita ada empat department. Music, drama, dance dan visual art. Kemudian pensyarah-pensyarah ini pergi ke sekolah, melihat dari empat sudut pelajar-pelajar yang boleh berkomunikasi dengan baik, bercakap dengan baik, berdrama dengan baik,
membuat movement, boleh menyanyi. So semua sekali kita mengambil kira bakat-bakat sekolah yang ada sangat besar. Okay. Doktor, puan ya, nampaknya masa kita sampai di sini sahaja ya, tapi saya rasa dah cukup dah sebab ataupun alasan kita untuk menyaksikan pementasan ini. Kan dua kali dah kita tengok tadi kan. Memang sangat hebat. Jadi tak ada alasan jika anda ya tak nak apa ni menyaksikan Jasa Putra teater musical Amal Kanak-kanak ni. Ani bacakan Ani. Okey, di panggung eksperimen Universiti Malaya pada 6 hingga 8 November 2015. Ini harga tiketnya dan anda boleh hubungi talian ini untuk mendapatkan tiket-tiket tersebut dan mungkin nak sumbang lebih banyak lagi pun bagus juga. Okey. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua tetamu kita. Terima kasih banyak dan juga syabas ucapkan kepada kanak-kanak ini. Okey, bagus sangat. Okey, baik.